1 hour later. Apa sih? Sabar ya Pak. Aduh, meriden Pak. Apa nih? Pikirin buat. Terus Pak. Sabar Pak, sabar ya Pak, sabar ya. 6.5 hours later. Aduh, masih lama, Pak. Sabar, Pak, sabar. Sabar tuh, sabar tak tekan. 2000 years later. Sudah selesai belum, Pak? Sabar, Bos. Sabar terus. Lagi dikerjain, Pak, sebentar, Pak. Sabar ya, Pak, ya. Nanti, Pak. Saya mau konsultasi perihal RIPH. Iya. Itu di mana? Sekarang kita punya ruangan PPID, Mbak, di sana, Mbak. Jadi nanti Mbak bisa menanyakan apa keperluan informasi di sana. PPID ya? Ya, PPID. Oh, di sana. Iya, sekarang, Mbak. Jadi gini Mbak, kita datang ke sini mau minta data untuk skripsi kita tentang hortikultura gitu tuh di mana ya Mbak? Oh iya, sebentar ya. Pertama ketemu dulu ya. Mohon maaf Mbak. Iya Mbak, ada permintaan informasi Bu tentang data kentang sama data melon. Oh baik, saya tunggu pemohonnya ya. Iya. Dari mana ini? Dari mahasiswa mana? Saya dari UKI, Bu. Oh iya. Tadi minta data tentang kentang dan melon ya. Baik, kami terima permohonannya. Tetapi prosedur di sini Mbak harus mengisi terlebih dahulu formulir permohonan informasi publik dengan menyertakan KTP atau kartu identitas lain ya. Silakan. Bapaknya silakan diminum dulu atau mau minum teh atau kopi? Silakan. Oh iya, terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu. Nah, kayak kopi enak. Boleh juga. Yuk. Iya Mbak, saya mau konsultasi perihal RIPH. Bapak bisa sebutkan terlebih dahulu, Pak. Sini enak ya, orang yang lama-lama bisa diem kopi juga. Iya, ada kopi ada teh lagi. Ini juga ya banyak. Iya. Enak ah, kapan-kapan kita pura-pura aja nyari data di sini. Pak, ya.
permohonan informasi yang diminta tersedia di PPID kita. Kemudian waktu metode penyampaiannya mengambil langsung, jadi kami akan langsung memberikan datanya. Ini adalah pemberitahuan tertulis untuk mbak-mbaknya sesuai permohonan tadi. Mbak minta budidaya melon ya? Iya. Ini kami berikan leafletnya. Dan mbak yang ini minta tentang modal usaha berkebun. Sini ada kami berikan datanya, pengeluaran-pengeluarannya, sarana produksi yang dibutuhkan, dan total biaya produksi per hektar. Oh ya, kami lengkap banget ya Bu ya. Ada lagi yang bisa kami bantu? Untuk sekarang ini aja sih Bu. Tapi lain kali kalau misalnya kita datang lagi untuk minta data, akan cepat dan pelayanan sebagus ini juga kan ya Bu ya? Iya, silakan dengan senang hati. Oh. Kami akan layani. Selamat pagi. Mas sama Mbak dari perusahaan ya? Iya. Kami akan proses pengolahannya melalui online di portal kami ya, portal PPG Dijen Hortikultura. Ini ada leaflet yang bisa dilihat dulu prosedur layanan melalui websitenya. Ini melalui HP bisa Bu? Bisa, melalui HP bisa. Nanti akan kita pandu registrasinya di sini. Yuk kita kesana yuk. Mas, nanti persyaratannya harus mengupload data dukun perusahaan ya. Oke, baik Bu. Ibu, ini saya sudah melakukan register serta mengajukan permohonan. Lalu, bagaimana lagi? Oke, nanti kami proses selanjutnya ya melalui portal petugas layanan kami. Silakan Mas Mbak di tunggu dulu sambil minum kopi teh, bisa juga sambil baca-baca koran yang ada atau bisa nonton video-video dari Dijen Hortikultura. Silakan. Iya. Makasih Bu. Mbak, datanya sudah kami proses karena tadi permohonan yang minta melalui email, nanti kami jawab melalui email maksimal 10 hari dan bisa diperpanjang 7 hari, tapi kami akan kirimkan data-datanya secepatnya. Memang informasinya ada di PPG kami. Nanti untuk selanjutnya, kalau Mas atau Mbak mau mengajukan permohonan lain, silahkan melalui portal kami tadi. Jadi bisa dari rumah atau dari kantor. Oh, berarti kita nggak harus ke sini? Iya. Ibu, kita pulang dulu ya, Bu. Makasih banyak, Kak. Semuanya infonya. Terima kasih atas kunjungannya. Layanannya keren banget sih, Bu, pokoknya. Iya. Makasih banyak, Kak. Iya, Bu. Permisi. Permisi, Bu. Layanannya enak banget ya, nama tempatnya juga bersih, banget lagi, semua data lengkap, terus gratis. Dan kira-kira kita datang lagi ya.